Apa udah datang makanannya ya? Udah lah. Mirip saya iya. Beda lah. Beda. Beda. Ini nasi mandi. Ini ayamnya. Ini sendoknya, ini dan ini garpunya. Plate-nya kebesaran ya kayaknya. Dan ini kualitas sendoknya ini terlalu, lihat nih, terlalu tipis untuk ayam ini. Kita pakai tangan aja ya. Ini ayam-ayam kayak gini nih memang punya cita rasa yang unik ya. Apalagi makanan dari Arab ini biasanya dia nggak terlalu tasty memang. Mereka tuh nggak terlalu tasty. Nah, ayam ini juga untuk ukuran ayam atau masakan Arab ini udah lumayan tasty. Cuman karena bagian dada ya. Gak saya pribadi dada. Itu bukan penggemar dada. Penggemar dada ayam. Jadi ya tekstur dagingnya itu kurang begitu nikmat nah. Tapi untuk kulitnya tadi lumayan tasty. Dan ini menurut saya agak nanggung ya apanya. Saladnya dikit banget. Untuk harganya berapa harganya? Harganya ini 32. 32. Ya, tapi ini? Ya enggak mahal gimana sih? Maksudnya kalau aku lebih suka yang di kibik, ayam yang mirip-mirip ini. Iya. Itu kan tapi beda. Dikasih maksudnya, sambal ini maksudnya enaknya. Kan ya hampir-hampir sama sama ayam-ayam goreng Indonesia, cuman kan ini kan taste-nya kan taste Timur Tengah. Nasinya aja beda. Mm-hmm. Nasinya aja memang nasi sana. Ya untuk experience-nya. Nilai lebihnya ini di nasinya ini. Nasinya gurih kok. Nasinya unik ya. Ayamnya memang dia secara taste dia enggak. Kamu coba ini ya deh. Nah, coba yang beef-nya. Beef-nya enak kok. Beef-nya gurih. Kalau beef kayaknya enak. Kalau beef-nya ini harganya 37. 37.000. Coba lihat. Ini masih ada yang jadi satu kayak gini. Jadi mau bilang gak enak juga enak, mau bilang enak banget juga enggak. Ya unik aja sih. Rasanya unik dan mungkin kalau kita makan di tempat ini 2-3 kali lagi kita akan terbiasa dengan taste yang kayak gini nih. Mungkin ini taste Arabnya kayak gini kali ya. Iya. Itu aja mungkin udah disesuaikan sama orang Indonesia dengan adanya sambal. Hmm. Coba di Arab beneran ada nggak sambal kayak gini? Ada. Iya. Nggak tahu. Nanya kok. Ini udah di-adjust banget ya mantas Indonesia dengan adanya sambal ini. Betul. Mungkin orang Indonesia juga belum biasa makan sambal campur mayonnaise. Enak kok tapi. Ya, enak-enak aja. Oke. Okay. Cut. Lihat nih, kita bisa makan sambil melihat jakal. Apa pula jakal? Bye.